mulakan perlawanan seterusnya. Harap ready ya. Samosa ready ya. Alright. Ayo. Kita saksikan. Siapakah? Adakah Fanny akan dipilih lagi? Adakah Gatot Kaca sekali lagi akan dipilih? Kali ini. Itu dia. Alah, kita dapat lihat. Seram kan Ruby kan? Memang seram Gary. Ini mid only ya, mid only ya. Kecuali bahagian bawah saja boleh defend untuk untuk minion. Kali ini Nemo akan memakai saber. Ame akan membawa harapan. Gatot Kaca. Sepatutnya ambil Gatot Kaca tadi. Sebab Ame tak tahu nak ambil apa. Kali ini mereka akan menukar formasi kedua-duanya. Ah! Samosa membawa hero lama dia yang begitu OP top global. Apakah kali ini Capek akan membawa harapan Pakrito dibawa untuk tumbukan. Ini dia. Perlawanan ini penentuan kalau kita dapat membawa kepada bibit-bibit satu sama akan membawa kepada seri dan seterusnya satu lagi kali ini. Terima kasih korang yang telah baca share. 2-2. Kali ini kita dapat lihat. Sekali lagi mereka akan masuk. Mari kita saksikan. Agak-agak tim biru tak ada tank ke GG. Tak payah tank cok. Bunuh yang penting. Kali ini kita akan tengok mengganas Capek di situ. Hey, Nur Helmi, terima kasih 30 star. Alhamdulillah. Oh yo, macam tu punya. Helmi, terima kasih Helmi. Kuachi sudah pun bangun. Hai hai hai. Terima kasih korang semua yang bantu pakcik untuk share. Di mana saja anda berada. Ui, kali ini cantiknya dia punya bila-bila tu. Terkena ke Amir memang harus ya. Amir akan berlari ya. Apakah kali ini mereka akan mengubah formasi mereka? Tidak dikenali. Waalaikumsalam. Elvin, terima kasih Elvin. Cuma Pak Cik Jogi, serilah. Jerry. Kita akan tengok kali ini mereka akan cuba untuk beraksi. Tahun depan saya datang. Serius lah. Capek ni. Kuachi. Apa tahun depan dah boleh rentas dah? Datang je lah. Dia bangun dari tadi Pak Cik. Serius lah. Dia dah bangun awal eh. Cantiknya. Tak ada air. Tak ada air. Okey. First blood! Oleh Saber Chalk! Amir bahaya di situ. Apakah kali ini? Saber yang digunakan oleh Mafia. Akan cuba. Satu kosong. Amir cukup keras dekat situ. Kali tak cuba tengok. Mid dengan buff dengan Lord boleh eh. Apakah kali ini brother mereka cuba menyamakan kedudukan mereka. Selepas ni kita akan saksikan cuba-cuba Omer menentang Cuba Api menyanyi. Dua game saja. Mid only. Dengan buff dengan Lord. Boleh. Nak banyak tim biru mengganas di situ. Itulah cok. Wah. Bahaya. Amir di situ. Amir cuba. Ah, tidak dapat rupanya membunuh Amir yang keras ya. Bulan 2 mas.
Bahaya di situ Amir Samosa. Memakai. Nampaknya percaturan cupapi di sini eh. Bincang depan live. Dia nak pakai apa eh? Katanya nak pakai Fanny eh. Susah. Ha, bahaya di situ. Samosa cuba untuk mengambil. Kainnya ruang bermain di bahagian lot ataupun turtle. Ha, bahaya dekat situ Amir. Amir terbunuh lagi. Untuk kali yang pertama, Samosa membunuh kali ini. Apakah kali ini Capi akan membunuh Samosa? Begitu bernafsu membunuh Samosa. Tetapi Samosa bawa masuk dalam tower. Memang Pakito memang sakit. Hai Anif. Selamat petang Pakcik. Bagi viewers yang dalam lama nak pulang kampung, selamat jalan. Oh, curu jalan Cok. Sepuluh hari pula hari ni Cok. Cok pipi balik kampung. Oh, balik kampung Cok. Jam teruk Cok. Jalan. Hari ni lah. Serius hari ni ke? Hari ni. Wah, hari ni ramai orang balik kampung Cok. Hati-hati pulang ke kampung. Hidup PM. Napi-napi, waalaikumsalam. Alah, Napi-napi cepat sangat. Napi-napi, Alexian, terima kasih. 2-1, Cok. Nampaknya penguasaan pasukan biru dengan 2,000 extra. Eh. Kali ni apa kata? Kita nak tengok eh. Nemo tidak mahu mengangkat gatuk kaca sebab terlalu keras di situ. Kita tengok eh. Oh, apakah kali ini? Ah, lapu-lapu akan di shadow. Wah, naik. Ah, bahaya. Ah. Dua sama. Ui, kali ini. Ah, capek di situ. Apakah capek akan dapat membantai? Agak bahaya di situ. Samosa pula gatuk kaca yang mencuba untuk ni. Sedikit sahaja lagi tadi songketan daripada Saber. Tetapi di dalam tower. Mungkin selepas ini, wah! Kali ini Pakito masuk. Dah dapat rentas tak boleh keluar rumah. Kau nanti, ya Allah syuhadah. Kenapa macam itu? Pakito sakit jika pakai item damage. Oh, iya kau. Rindu pakcik gara-gara pakcik. Nampak semakin cabi. Ay! Apa yang rindu pakcik pula? Cabi ke? Makan banyak, cok. Oh, ya, apakah? Ah, kat situ Samosa bahaya. Untuk Nemo, agak-agak. Oh, tidak berjaya, Cok. Samosa nampaknya tak berani masuk dalam tower. Saber nampaknya perlu berhati-hati. 3-2. Amir dibunuh sekali lagi di situ. Memang perlawanan ini perlawanan yang sangat dahsyat, ya. Kita dapat lihat sekarang. Apakah dua-dua pasukan akan beraksi? Hai, salam dari Boca Gaming. Semoga sihat selalu. Terima kasih Anas. Kan, jom kan. Ih, Syuhada. Nak gemuk, makan banyak. Pakcilah makan banyak. Apakah kali ini? Ah, tiga sama bahaya capek di situ. Apakah perlu membunuh? Ah, dapat membunuh. Apakah kali ini Capek dengan Samosa? Ui, bahaya. Capek sakit ni, Capek. Oh, Capek cuba mengejar Samosa di situ. Oh, begitu bernafsu rupanya. Wow. Samosa cuba naik eh. Bahaya di situ. Level 11 dengan level 10. Apakah Pakito dapat membunuh Samosa? Tidak berjaya. Tidak berjaya sedikit saja. Pakcik nama macam panda. Hai! Astagfirullahaladzim. Adu mekanik nampak capek dengan Musha. Tetapi Musha pulang dengan menopak nyawa. Kita akan dapat lihat sekarang. Apakah yang berlaku sekarang ni? Pasukan biru sudah belajar erti kekalahan dan kembali untuk bangkit. Apakah kali ini kita akan tengok Saber yang begitu cantik bilah-bilahnya?
Silakan tengok. Barang Saber nampaknya pakai itu sudah hampir siap. 5,900 Saber dengan lapu-lapu sama kedudukan duitnya. Gatot Kaca agak kurang di situ. Apakah kali ini dia menggunakan bilah? Kali ini apakah yang akan terjadi? Ha, di situ rupanya Capit tiba-tiba masuk dengan mengambil buff enemy. Kali ini apakah yang berlaku? Ame cuba untuk mendapatkan. Ah, kali ini bahaya untuk Saber. Saber sudah terbunuh. Kali ini Capit datang. Ah, Gatot Kaca telah membuat hentakan. Gatot Kaca telah terbunuh. Ah, satu lawan satu. Ah, adu mekanik di situ. Tetapi Capit tidak mampu lagi kerana Samusa telah masuk dalam tower. Apakah kali ini adu mekanik akan berlaku? Mana satu lagi game lah. Kalau ini seri, satu lagi. Tak ada kelas petang ke. Ini kena kelas lah ni, Pokwe. Sakit paku itu. Jika tim biru menang. Kali ini. Tercuba untuk. Kalau bagian base masuk, okey. Bagian bawah tu tak apa, Cok. Kalau dah masuk minion dekat tower yang second last tu boleh clearkan. Kali ni. Awak berhati-hati ya, Saber dah keluar tu. Hati-hati di situ. Mantap. Pakcik nak tengok iPhone tu boleh tak? Boleh ni dia. Ah, apakah kali ini? Ah, Capit akan bahaya di situ. Apakah wipeout akan terjadi? Shutdown, double kill oleh Gatot Kaca yang membawa kepada wipeout. Ah, kali ini mereka cuba untuk menjatuhkan tower yang pertama dan membawa kepada tower yang kedua. Agak bahaya di situ. Mereka cuba untuk masuk. Kali ini Saber akan hidup. Saber akan cuba untuk membuat sesuatu pergerakan menunggu Pakuito. Ui, kali ini cuba balik rupanya. Balik rupanya mereka. Mereka pulang. Gatot Kaca begitu keras ya. Apakah yang berlaku sekarang? Masing-masing dengan level 13 dan 14 dan level 12 dengan 14. Mereka belum lagi. Item-item mereka pun telah cukup. Kita menunggu Pakuito untuk cukupkan item. Yang case itu macam mana pakcik? Nanti yang menang dapat casing. Ah, Tiger. Ah. Kan ada dua peserta. 1-12, 1-13 lah, Cok. Siapa datang rumah pakcik, Cok dapat, Cok. Ah. Nampaknya. Ah, okey. Nanti Sazuan pakcik buka, ya. Eh. Kali ni mereka berhati-hati kali ni. Apakah kali ni Pakuito berada di bahagian yang sangat-sangat bahaya? Saber. Masih lagi dengan Gatot Kacanya. Gatot Kaca. Apakah kali ini mereka akan cuba untuk beraksi dengan betul-betul bersemangat wajah? Apakah kali ini akan ada kemunculan? Akan mereka cuba untuk buat defense yang terbaik? Tak
apa, tunggu-tunggu bawah sikit, jatuh bawah, ah tu tak apa. Ah, mid saja yang boleh. Okey, apa kata kali ni? Ah, esok boleh rentan negeri, cok. Yes, esok hari ni, cok. Agak chat dia 12-12, up audio tu. Kita akan dapat lihat sekarang mereka cuba untuk late game. Kali ini Pakito betul-betul tumbukan dia, tumbukan yang dahsyat. Macam itu, cok. Apakah kali ini Saber akan dikejar di situ untuk masuk? Agak bahaya di situ. Ah, situ tumbukan kepada Ame, bahaya di situ. Apakah kali ini dapat defend dengan begitu baik? Oh, Pakito betul-betul sakit. Ah, kali ini apakah ada wipe out di sini? Ha, Ame agak bahaya. Apakah kali ini? Bahaya di situ. Capek perlu untuk balik. Ah. Baik, tak boleh situ, tak boleh lari situ. Tak boleh lari situ, kena kat tengah. Oi. Hati-hati tu. Sampai di situ dikejarnya. Sampai di situ dikejarnya oleh Samosa yang geram ya. Kali ini cuba untuk defend ya. Cuba saja ya. Cuba. Boleh. Ada 18 saat lagi. Apakah kali ni? Ah, kali ni pop. Woi, bahaya di situ. Ame telah terbunuh oleh Saber. Bahaya di situ. Ah. Apa yang berlaku sekarang? Ho. Capek telah hidup. Begitu pertarungan, begitu mendebarkan kerana masing-masing tidak mahu bogey. Saya risau. Itulah. Pakcik. Jaga-jaga. Apa tu macam? Pakcik nak jadi budak dulu boleh? Boleh. Az Zulfikri. Yes. Kita boleh rentas, cok. Seria Sabah. Pakai diamond. Up emblem. Ha? Buat max emblem. Apa dia tu? Sengit. Ini memang sangat sengit, cok. Sangat sengit. 6-8, cok. Kali ini. Ah, bahaya. Samosa bahaya dalam bahaya. Ha. Kali ini. Gatot Kaca masuk. Ha. Samosa mati tetapi. Apakah Capit boleh membunuh Ame? Gatot Kaca lari. Terkial-kial di situ. Dia tidak boleh buat apa. Dia akan masuk di dalam ni. Apakah kali ini Capit? Gatot Kaca berjaya melarikan diri. Berjaya melarikan diri, cok. Oh, cara dia nak defend, cok. Oh, rupanya nak menjatuhkan tower. Dan kali ini barulah Ame dibelasah. Apakah Ame akan dapat membasah Capit? Ah, bahaya di situ. Capit bahaya. Capit dibunuh oleh Ame. Gatot Kaco. Maai. Apakah kali ini Ame betul-betul kuat dengan Gatot Kacanya? Nak pergi buat apa? Pakcik dah rentan negeri, nak buat apa? Nak buat. Nak datang Kelantan jumpa Ciro. Ece. Buat live bogey tengah padang. Please. Ya. Lawan siapa-siapa, jangan Gatot. Depan-depan kalau healing card. Itulah. Salam pakcik, komen sikit. Seat anda Kaiser tu. Cok. Seat di sponsor. Kali ni kita dapat lihat.
Chapi akan kembali apakah kali ini? Bye. Oh, Chapi terbaik Chapi. Tetapi bahaya di situ untuk Chapi berseorangan tanpa kawalan Nemo di situ. Ah, perlu top up nyawanya. Ah, bahaya nampaknya Amir di situ dengan nyawa yang sangat-sangat sedikit. Kali ini mereka tidak akan mengalah. Bahaya di situ 2-2. Kali ini songketan perlu mengenai Samosa. Apa kata? Apakah kali ini? Ah, bahaya. Bagus ya Immortal di situ tak nak membiarkan Nemo. Nemo bahaya di situ. Bagus ya Immortal kat situ. Amir nampak pakai Immortal juga. Masing-masing memakai Immortal. Memang mendebarkan macam mana Pakito tadi membantu Saber untuk lari dan mendapat nyawa. Tim Blue tak ada healing kat kalah lawan Gatot. Itulah Chong. Pakcik main Gatot tu ke tak? Ini perlawanan semi final duo. Wait. Gatot Kaca tak boleh situ. Tak boleh main tengah Gatot Kaca. Jauh sangat tapi dia. Gatot Kaca tak boleh main tengah-tengah. Tengah-tengah Gatot Kaca. Apakah kali ini perlawanan yang akan berlaku? Apakah Gatot Kaca akan dapat menyeduk? Wow, bahaya di situ. Apakah kat sini Nemo boleh lari? Apakah kali ini Amir? Amir betul-betul kuat. Boleh. Lord, Turtle semua boleh. Ada 36 saat untuk Samosa bangun dan kali Amir menunggu arahan Samosa. Nanti dulu bosku. Kan. Bawah-bawah boleh tak boleh ambil tengah-tengah sangat kan minion? Bawah sikit tak apa. Amir tiba-tiba tersekat di situ dengan nampaknya lapu-lapu ditumbangkan di situ. Lord telah dijatuhkan. Apakah kali ini mereka ada sedikit senyuman? Main mid saja. Tapi kalau minion tu kat bawah-bawah boleh dikeluarkan. Kat bawah-bawah tapi jangan melepasi kawasan enemy. Samosa nampaknya di situ cuba untuk memberikan. Jangan lepas enemy punya ya. Kalau ni jangan lepas enemy. Apakah kali ini nampaknya Lord akan keluar bahagian kanan. Tak boleh ikut belakang Lord ya di situ ya, di tengah-tengah ya. Bahaya di situ. Apakah kali ini Saber akan cuba untuk mengacau. Kali ini Lord juga akan masuk di situ. Mereka akan cuba untuk menjatuhkan Lord. Kali ini bahagian pertahanan kristal yang terakhir memang akan bahaya. Boleh juga kat situ tak apa menjatuhkan kali ini. Apakah kali ini Pakuito akan cuba untuk membunuh bahagian bahaya. Lord nampaknya tak terjejas di bahagian kristal. Akan berlaku pertempuran dan kemenangan untuk pasukan biru. Wow. Satu sama. Nampaknya perlawanan yang terakhir akan berlaku. Dan kita akan buat undian. Siapakah yang akan first pick sebentar lagi? Pakuito MVP, Samosa MVP. Tower yang terakhir, second last boleh? Yang terakhir sekali. Second last boleh.